Jangan lupa like dan subscribe gratis, nggak bayar. Hari ini kita masang apa lo? Lo? Hah? Masang apaan? Agia apa Aila sini? Agia. Oh, Agia. Sama aja bego. Belakangnya doang nih. Belakangnya doang. Tahu udah ada suara kan enggak? Ada lah bego, masa enggak ada suara. Udah kecil. Tergantung mufflernya. Sama tergantung dosa lu. Kalau enggak ada suara berarti dosa lu banyak. Udah bersih gua kan udah kayak bayi enggak? Kayak bayi. Dari awal lagi gua dosa. Emang apa? Kemarin udah pengakuan dosa lo di ini di gereja. Iya. Hah? Katanya gitu. Kamu jadi bayi lagi ya. Ah, oh, bego bocah. Garang. Oh iya. Jadi hari ini kita kedatangan mobil aja pengen ganti belakangnya aja yang suaranya ngebas tapi gahat. Pertama kita ganti tabungnya pakai pipa, terus nanti belakangnya pakai muffler. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, kalau yang pengen ganti knalpot langsung aja ke NK Resi Knalpot. Apa kalau ngomong orang kita emang tapi orang mana? Nah, ya kan? Bawa kalau ngomong orang kita emang kita orang mana? Awalah, tanya sama bapak lu ngacok. Bapaknya Buluk kan gua udah tanda tangan sama Buluk. Udah. Lu mau apa jadi, Pak? Hah? Udah. Tambahannya ngelunasin PCX. Oh, lu ada duit dah. Ya pindah, Bos. Udah. Kita tes sound sebelum kita pasang. Ayo, ngap. Gas. Jangan ke bumper atau ke bawah dikit. Ngap, ke bawahan dikit. Ngap, ke bawahan dikit, jangan ke bumper. Nabok bumper. Bawahin aja bawah, yuk. Ini mati mobil. Jelas. Mati, dalam kan. Om, mau. Nah, satu lagi coba yang itu. Yang ini coba Om ambil aja kalau mau cobain. Tahan. Masa agak langsam lu kira Supra X125. Kalau gede mah habis suaranya Om. Habis. Iya, cobain aja. Suaranya habis kalau yang gede. Iya, cuman suaranya halus banget. Pilih yang ini aja nih, ntar saya pilihin. Kalau sama Raisa baru.
Nih guys, suaranya kering nih, guys, kering. Itu udah. Oh, mau dicopot reson. Copot reson biaya lagi, copot pipa. Ayo tuh yang kering, Tom. Ayo. Apa ini guys? Guys, suaranya kata kurang keluar. Terus diapain? Berhubung dananya nipis. Dananya nipis. Gaya buat lu. Kita los pipa aja guys. Dan terus suaranya kagak diadain kan gak? Hah? Suaranya gak diadain kan? Adain lah, natural. Cobain. Jadi hari ini kita kedatangan mobil Agya. Setelah ganti belakangnya aja, ternyata suaranya kurang keluar. Akhirnya kita los pipa, resonatornya diganti pakai pipa. Jadi resonatornya ganti pakai pipa, kelebihannya dia suaranya lebih keluar, cuman kekurangannya sedikit lemot mobil. Tapi nggak apa-apa guys, kalau buat dalam-dalam kota masih oke. Tapi kalau buat luar kota disarankan pakai resonator. Ini resonator Avanza nih tadi nih, jelek banget. Jadi teman-teman yang pengen ganti knalpot langsung aja ke bengkel kita, bengkel 24 jam. Untuk sementara stok kayak gini, nanti kita update lagi stok barunya. Sebenarnya masih banyak pilihan guys, di belakang juga masih banyak pilihan. Terus ini ada body repair juga, ini body repair juga, tuh Panther, terus Avanza body repair, City juga body repair, banyak body repair guys. Oke, nanti kita spill suaranya setelah di los pipa. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gas.